Ada yang baik, ada juga yang kecupangan. Nah, kalau di sini kalau bisa dibantu sama penjualan produksi apalah gitu. Misalnya keripik, produksi ini yang bisa buat kenang-kenangan di sini. Nelayan juga ada di sini. Kalau nelayan itu 3 kali 4 orang. Kalau boleh tahu, kan di sini juga ada tambak. Itu kan jualannya ke orang-orang di sini? Orang pribadi sih. Jadi maksudnya gak diperjualkan secara luas gitu? Ada yang diperjualkan, diperluas bisa. Kalau kadang-kadang ya orang pribadi, orang pribadi. Kalau anu itu ada yang kami itu sudah dapat informasi katanya di sini itu ada beberapa orang yang punya tambak udang, tapi tambak udangnya pribadi gitu ya kan. Terus sebagiannya lagi itu ya kalau kepala desanya itu katanya selain dari kepala desa, sate-sate, print out, terus undangan dan lain sebagainya. Terus sebagian lagi itu ada yang jadi nelayan kerja di gudang. Itu sih masih mungkin ada mayoritas pekerjaannya orang-orang di sini. Kalau menurut saya sih petani enggak ada tambahnya. Cuma dampak petani itu musim makan. Orang desa enggak pengaruh. Nah, kayak bantuan kemarin itu bagi pekerja yang di perusahaan atau di restoran. Itu kan banyak yang di PHK. Tapi kalau petani kan enggak. Malah ada bantuan kayak BRT, kayak apa deh, BST, kayak BKH. Di daerah persawahan di bawahan sana ada persawahan tawar itu meskipun dibetakan dengan laut berarti bedanya sebagian ya daerah.